Cara memasak banana roll topping coklat susu. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum mengolah makanan. Kupas pisang dan potong menjadi 4 bagian. Pisah-pisahkan kulit lumpia satu persatu. Selanjutnya membuat bahan perkat, tuang air secukupnya ke dalam mangkuk tepung, aduk sampai tercampur rata. Gulung pisang pada kulit lumpia seperti pada video ini, lakukan hingga semuanya selesai. Tuang minyak secukupnya, jika minyak sudah panas, lalu goreng banana roll sampai agak berwarna kecoklatan. Selanjutnya atur pisang banana roll, kemudian beri topping coklat dan susu, lakukan seperti pada video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komentar, subscribe dan share agar saya tambah semangat buat video untuk kalian. Pisang banana roll siap disajikan. Terima kasih.